Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Ya alhamdulillah kita dapat bertemu berkumpul di alam maya untuk kita teruskan kelas tafsir kita satu hari satu ayat. Kelas tafsir satu hari satu ayat. Ya kenapa? Sebab kita tak nak kod-kod kita ni kalau banyak sangat ayat kita akan gelabah, kita akan pening nak faham. Jadi Al-Imam buat inisiatif daripada Al-Imam untuk kelas tafsir satu hari satu ayat. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-84. Ayat yang ke-84 surah Al-Baqarah. Kita baca sama-sama. Al-Syaitanirrajim. Wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Sadaqallahu al-azim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-84. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni kita dah semalam kita dah bercerita, bersembang, berkongsi, sharing tentang macam mana orang Yahudi tu diorang ni melanggar perintah Allah. Allah buat suruh buat itu, buat ini, dia melanggar. Kan, baik. Dan dalam ayat ni Allah kata, kami dah mengambil dah menetapkan mitsaqakum. Menetapkan perjanjian antara Allah dengan Yahudi. Ada perjanjiannya. Ya, yang Nabi Musa lah yang sampaikan kepada Nabi, orang Yahudi ni. Apa perjanjian tu? La tasfikuna dimakum, jangan kamu tumpahkan darah kamu. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan kamu berperang, sampaikan halau orang tu daripada rumah dia, jangan. Kata Allah. Thumma aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kamu mengakui yang tu salah tapi kamu buat juga. Wa antum tashhadun, kamu buat juga. Kamu biarkan juga, teruskan juga. Ya Allah marah. Ya, baik. Tuan-tuan, anak kita buat silap, kita kata jangan buat, jangan buat, dia buat juga. Geram tak? Geram lah, marah lah. Ya Allah pun murka juga. Allah dah bagi macam-macam pada kita, pada orang Yahudi sebagainya. Kita lawan Allah, kita tak biarkan apa yang Allah perintahkan. Buat apa yang Allah larang. Ya, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, pada zaman Nabi SAW dan sebelum Nabi SAW dan Muhammad diutuskan, orang Yahudi berada di kota Madinah. Pelik tak pelik, orang Yahudi ni asalnya daripada Mesir, diarahkan berhijrah ke Palestin. Kemudian diorang tak masuk dan sebab diorang takut pada Arab-Arab yang ada di Palestin, kaum Kanaan yang kuat dan yang gagah pada masa tu, kan, diorang lari ke Madinah. Sebab diorang tahu dalam Taurat bahawa Nabi SAW dan Muhammad akhir zaman akan berhijrah ke kota Madinah. So diorang menunggu di situ. Yahudinya pelik tak pelik perangai dia, kan, dia bila ada Nabi dia lawan, tak ada Nabi dia mencari. Kan, begitu. Kan, semacam kita adik-beradik lah, kan, kita adik-beradik, bila sama-sama ada duduk dekat, bergaduh, bila tak ada, mencari, kan. Saya tak katalah kita ni Yahudi, cuma perangai lebih kurang nak mudah fahami gitulah, kan. Jadi orang Yahudi ni bila ada perang Nabi, dia lawan, dia bunuh. Bahkan disebut dalam kitab tafsir bahawa Nabi, Nabi-Nabi bani orang Yahudi ni telah dibunuh. Satu hari Yahudi bunuh sampai 300 orang Nabi. Kita nak bunuh semua pun fikir-fikir. So, haram bunuh semua tanpa sebab. Bunuh semua tanpa sebab, kita fikir-fikir. Bunuh semua tanpa sebab berdosa, tuan-tuan. Tak boleh. Kalau bersebab lain cerita, contohlah kita takut semut termasuk ke dalam dalam telinga anak kita, mungkin kita tengah tidur anak kita nampak semut lalu, kita bunuh dia. Kenapa bunuh semut? Sebab takut masuk dalam telinga anak kita. Tak apalah. Tapi kalau kita tengah jalan, tak ada kena-mengena semut dengan kita, kita kipijak dia berdosa. Di pandang masyarakat nanti Allah akan hidupkan balik semut tu dan Allah akan hukum kita balik. Kan, baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, orang Yahudi ni dia tahu Nabi Muhammad SAW akan diutuskan di Madinah. Cuma dia orang tak tahu adakah daripada bangsa Arab atau bangsa mana dia menetap di Madinah. Ya, ada tiga golongan Yahudi di Madinah. Pertama Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Siapa yang boleh ulang tiga-tiga bangsa Yahudi ni memang dia punya otak dia geligalah. Saya ulang balik, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Kan? Baik, Yahudi ni macam mana, Ustaz? Macam kita kan, Melayu, ada Jawa, ada Bugis, kan? Ada apa lagi? Jawa, Bugis, apa lagi? Yang saya tahu tu je lah. Okay. So, Yahudi sama juga. Dia ada, walaupun dia bangsa Yahudi, tapi dia ada punya kabilah-kabilah dia. Kan, baik? Dan sesama kabilah suka bergaduh. Macam kita tahu, bangsa Yahudi yang dibawa keluar daripada Mesir oleh Nabi Musa, ada 12 bangsa. 12 kabilah. Bangsa Yahudi yang dibawa keluar oleh Nabi Musa daripada Mesir lari ke Palestin, ada 12 kabilah. Bangsa Yahudi ada 12 kabilah. Tapi kabilah yang pergi ke Madinah ada 3. Bani Qanqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Baik. Kemudian bila sampai ke Madinah,
diorang ni berpakat ataupun geng dengan apa, salah satunya dengan Khazraj, salah satu dengan Aus. Yang geng dengan Aus ni adalah apa tu, Bani Qainuqa dan Bani maaf, yang geng dengan Bani apa, dengan kaum Khazraj adalah Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Bani Qainuqa dan Bani Nadir degeng dengan Khazraj, Bani Quraizah degeng dengan Aus. Aus ni dan Khazraj adalah dua-dua orang Arab, dua-dua ni adalah orang Ansar sebelum mereka masuk Islam. Nama mereka adalah Aus dan Khazraj. Jadi Arab pun dia ada kabilah-kabilah dia. Dan hari ini pun setiap Arab dia ada kabilah-kabilah dia. Walaupun negara yang sama, dia ada kabilah-kabilah dia. Walaupun mungkin dari segi bahasa sama, dari dialek lah. Arab ni bahasa baku, cuma dia ada dialek masing-masing. Macam kita Kelantan, Terengganu, Pahang, ada dialek Melaka, Negeri Sembilan, Johor, dia ada dialek dia. Apa tu, Perlis, Kedah, Kelantan, Perak, kan? Dia ada dialek dia. Orang KL je yang terkapai-kapai. Orang KL je yang pun macam saya di Jordan dulu. Bila apa tu, budak-budak KL, budak-budak Selangor ni duduk satu rumah. Dia datang orang Kedah, seorang. Yang geng yang orang Selangor ni lima orang contohnya. Masuk je orang seorang Kedah ni, satu rumah orang Selangor akan cakap Kedah. Bila datang orang Kelantan, yang lima orang tadi berubah daripada orang cakap Melayu yang baku ni ataupun cakap Selangor KL ni, dia akan berubah mencakap Kelantan. Datang orang Sabah, yang lima orang Melayu apa, orang Melayu dari Selangor, orang Melayu KL ni, dia akan berubah mencakap orang Sabah. Dia tak ada pendirian. Ya, saya sendiri orang Selangor, jadi yalah, itu saya kena akui lah. Kan orang Selangor dan orang KL ni dia tak ada dia, apa, dia tak ada dia punya dialek dia. Kan? Dia gualu-gualu ya, macam Singapura. Lebih kurang saja gurau. Baik. Jadi tuan-tuan perempuan, so orang Arab, orang Ansar sebelum mereka masuk Islam, mereka ada kabilah bernama Aus dan Khazraj. Kan? Dua puak ni selalu berperang, dan orang Yahudi daripada Bani Qainuqa dan Bani Nadir degeng dengan Khazraj, dan Bani Quraizah degeng dengan Aus. Kan? Baik. Dan mereka berperang. Bila berperang, siapa yang kalah kena halau, kena bunuh. Siapa yang kalah akan ditawan. Kan? Sedangkan Allah kata, la tasfikuna dima'akum, wahai orang Yahudi, jangan kamu menumpahkan darah kamu sesama kamu, tak boleh. Kan? Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, jangan kamu halau, keluarkan, tangkap, ya, menjadikan tawanan orang lain, orang Yahudi yang lain, tak boleh. Dalam syariatnya tak boleh, tapi dia orang buat juga. Itu perangai, perangai Yahudi. Kan? Baik. Ya, hari ini berlaku juga tentu ada perempuan apa kita apa mungkin kat Malaysia tak seteruk di negara Arab. Di negara Arab ada namanya jalwah. Jalwah ni maksudnya kalau na'uzubillah seorang tu membunuh, na'uzubillah seorang ni dia membunuh keluarga kabilah yang lain, dia dengan kabilah dia akan dihalau keluar daripada tempat perkampungan dia duduk ke daerah yang lain, negeri yang lain. Berapa tahun? Mungkin 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, suka hatilah kutu kabilah yang yang dibunuh tu. Katakan na'uzubillah seorang si A dibunuh kabilah si B. Si B tu ada kutu kabilah. Kutu kabilah tu si B tu boleh halau kabilah si A ni keluar daripada negeri Selangor contohnya ke negeri lain. Berapa tahun? Suka hati dia. Ha, itu nama dia jalwah. Sistem Arab sampai ke hari ni masih ada. Kan? Baik. Jadi orang Yahudi pun melakukan benda yang sama. Kan? Bila siapa yang kalah dia kena keluar. Sama-sama orang Yahudi tu. Kan? Ha. Jadi jangan kata Yahudi ni dia apa, dia geng sama geng, tak. Dia kadang-kadang dia bersatu, kadang-kadang dia bergaduh. Sama je macam kita, Melayu pun sama juga. Kan? Sejak kita bergaduh, sejak kita bersatu. Bila kes Palestin kita bersatu. Kemudian kes apa tu, kes menyanyi menari kita bergaduh. Apa, bergaduh balik. Kes politik kita bergaduh balik. Ha, itu kita kan. Ya, baik. Dan dengan perempuan thumma aqrartu wa antum tashhadun, bermaksud orang Yahudi ni tahu benda tu salah. Bila bergaduh, berperang, membunuh, tawan menawan tu salah. Eh, wa antum tashhadun, kamu apa, kamu menyaksikan betul salah. Nampak, kalau kita tak tahu kita terbuat, tahan lagi. Tapi kalau kita tahu kita buat, ah ni berat kan. Contohnya kita tahu orang rumah kita tak suka, contohnya kita bercakap dengan perempuan, contoh yang lain contohnya tanpa sebab, kita bercakap juga kan, guna rumah kita marah kita, dia apa, dia merajuk, eh, sedih tak? Sedih lah kan. Itu dengan manusia, ini Allah. Eh, kita tahu Allah tak suka, kita buat juga. Kan? Sepatutnya seorang mukmin dia akan merasakan benda tak sepatutnya dia buat. Ya, baik. Itu tuan-tuan perempuan, sekadar itu yang dapat saya kongsikan bersama. Dan sebelum penutup sedikit saya perkongsikan tentang Dajjal. Macam kita tahu, Dajjal ni dia akan datang di akhir zaman. Dan sebelum Dajjal tu keluar, 3 tahun kita akan kelaparan, kita akan kehausan, kita akan kebuluran. Dan waktu itu, kita hanya hidup dengan bertasbih. Kita akan hidup dengan bertasbih. Jadi hari ini sebelum sampai dan zaman itu, kan, moga-moga Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Cuma kalau sampai ke zaman itu, sebelum sampai, sama-sama kita hafal 10 ayat pertama daripada surah Kahfi. Dan kita kalau boleh hafal juga 10 ayat yang terakhir surah Kahfi. Kan, kalau susah nak hafal, baca doa ni. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, wa min fitnah mahya wal mamat, wa min fitnah masihid Dajjal.
Oh, ustaz jauh sama ustaz, ustaz aku, ustaz baca. Tak apa, tanya ustaz-ustaz lain untuk dia punya teks dia. Kan ada hadisnya yang patut kita baca sebelum kita bagi salam, sama ada sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, ataupun selepas sembahyang apa sembahyang tu kita boleh berdoa, ataupun pada bila-bila masa yang kita nak doa, kita doa. Kan itu adalah cara yang boleh kita selamat daripada fitnah Dajjal. Baik. Jadi sebelum penutup, kita baca sama-sama ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat yang ke-84. Ya, moga-moga apa tu kita dapat syafaat daripada ayat yang kita baca ni. Ya, a'udzu syaitanir rajim. Wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Zarakallahu azim. Insya-Allah jumpa lagi pada malam esok untuk tafsir ayat yang ke-85 surah Al-Baqarah. Ikhlas tafsir kita satu hari satu ayat. Sebab al-imam bukan sekadar kelas mengaji. Apa maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.